ya. But I'm so frustrated. Hello to yes, my loneliness. I guess hello. The ignorance is bliss. Take me back to before the new. We wanna take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for a hall of shame. I wish I knew. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang kita ada di UNF. Abad berapa? Dari abad 14. Iya, benar. Oke. Okay. Ya, jadi Bapak Ibu bisa juga jalan melewati dan juga nama Chapel Bridge ini Chapel Bridge. Chapel yang terletak di ujung sana itu ada chapel. Zaman perang ya, lukisan-lukisan zaman perang. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Screwed when we play our roles.
sekitar 5 menit lagi kita akan sampai ke Sera Valle Designer Outlet. Jadi saya ingatkan kembali untuk barang-barang berharga mohon dibawa bersama, dan untuk barang-barang yang memang mau ditinggal di dalam bus mohon diletakkan di bawah kursi, dan gorden-gorden jendela ditutup. Terima kasih. Oma udah siap shopping ya? Oma ini ya, peserta termuda. Iya. Buat cucu apa buat siapa, Oma? Kenapa? Buat cucu apa buat siapa? Iya, terutama bunda mah shopping buat cucu aja. Iya, benar ya, Bu. Nggak, soalnya nanti mau balik lagi sama suami, mau ngurutin apa uang suami. Oke. Iya dong, rugi dong uang sendiri. Iya, Bu. Ya, Mbak Tuti gimana, Mbak Tuti? Iya. Kita hari terakhir ya. Iya, Bu. Hari terakhir. Ini ibu dan anak. Ibu. Hai dong, say hi, Mo. Kemarin udah shopping, sekarang shopping lagi. Hello. Halo. Udah siap uang satu gepok? Bukan siap lagi, Bu. Tinggal dihabiskan terakhir. Nanti suaminya kaget. Wow, tagihannya banyak banget. Kupen. Iya, masa sih. Ini yang paling hit di antara yang lain. Wow, ternyata keren dirimu. Satam. Lihat dong, berapa color tuh? Pecalang. Hah? Satu, dua. She looks so bad. Iya. Terus dia udah ditas lagi. Ya, terus. Mata aman. Sultan Cibubur ini. Oh, ini. Iya. Ini. Amin, amin. Ini, amin. Amin. Hello, Wina. Baru bangun. Jangan lupa ya, ini selalu orang Sumatera yang selalu setia dengan blangkone. Blangkon. Sekarang pakai blangkon apa, Pak? Blangkon Jogja. Bapak Ibu, Jogja. Nanti untuk informasi dari suami jam istri di belakang enak sekali. 1.30 siang. Pacaran terus sampai jam Bambang. 3.30 siang itu busnya ditutup total dan kemungkinan besar Manuel tidak berada di lokasi sekitar bus. Jadi untuk ada yang mau ngambil barang yang memang perlu nanti turun, mungkin bisa saya sarankan untuk dibawa dari sekarang. Terima kasih. Sekarang waktunya shopping. Minumannya katanya. Oh, nice. Kalau di bandara nanti ada beli. Kenapa? Orang.
Oh, JST pun nggak butuh ya JST ya? Tak berupan. Hai Oma, Oma nggak capek Oma? Oma cuma ketawa aja. Dia nama Rin Satri. Oh, udah nggak cek kamu, TVRI udah datang. Kita ke gate dulu ya. Menuju Taipei dalam waktu 14 atau 15 jam. Hah. Tax refund-nya agak-agak ribet ya. Apa-apalah yang penting ada tax refund. Kita ke gate berapa? Sandra? 32. 32. Wah, jauh. Olahraga. 1 jam lagi boarding. Iya kan? Udah. Enggak kebirit-birit. Tuh. Oke, mencari gate-nya. Bismillah. Allahu Akbar. Beginilah kalau pergi tanpa suami, ribet. Dari 32. Ke bawah saya. Pakai ini aja. Oh, ada itu.